teman-teman, rekan-rekan yang ada di Taiwan, teman-teman Banyuwangi, dan juga teman-teman buruh migran Indonesia yang ada di Taiwan. Ini kami langsung menemui keluarga almarhum Mbak Sugiyati yang mana dikabarkan meninggal dunia karena kecelakaan. Dan ini kami langsung menemui suaminya, Mas Supriyadi, dan beliau akan meminta bantuan dan doanya kepada teman-teman semua, juga perwakilan pemerintahan Indonesia di Taiwan, juga pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Untuk teman-teman yang ada dan merasa seperjuangan dengan istri saya minta doanya, juga keterkaitan dengan pihak pemerintah yang ada, termasuk pemerintahan dari Banyuwangi, juga yang ada di negara Taiwan. Saya minta dengan tulus atas proses dari jenazah istri saya. Dan tak lupa saya sebelumnya minta bantuan yang benar-benar tulus agar proses kepemulangan jenazah istri saya akan dipulangkan sebagaimana proses yang berlaku dan bisa nanti sampai ke rumah dengan sebagaimana mestinya, dikebumikan dengan adat yang berlaku. Belum dan sudahnya untuk teman-teman juga instansi pemerintah baik di daerah Kabupaten Banyuwangi, juga yang ada perwakilan di Taiwan, minta aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ya, demikian teman-teman buruh migran Indonesia di Taiwan. Harapan suami almarhum Mas Supriyadi, semoga kita semuanya juga berdoa untuk kelancaran pemulangan almarhum Mbak Sugiyarti bisa cepat dan lancar untuk tiba ke tanah air. Salam Ismania.